Apa kabar? Baik. Ibu-ibu punya unsur masak apa hari ini? Sep-sep. Oh iya, Ibu? Oh, ada masak ayam yang unik. Yang unik, black unik. Tidak biasa. Ya, tidak biasa. Aha, saya tahu mau masak apa. Hari ini kita masak... Tansuyuk asam manis pedas. Langsung kita mulai. Bismillah. Hari ini jadi pakai ayam lah ya, bagian dada ya. Dan siapin tepung dua jenis. Oke. Okay. Terigu sama tepung tapioka. Tepung tapioka. Iya. Kalau yang ini tahu ibu-ibu. Ibu. Boleh wah. Ini apa tuh? Yang putih kental. Ini mayonnaise. Terus pakai timun acar. Acar timun. Jadi yang asam gitu. Ada asam-asamnya rasanya. Dan ini mah paling bumbu-bumbunya ya. Garam dan ini kaldu ayam. Kaldu ayam. Ya, dan lada. Lada. Madu. Juga. Terus ya, yang sausnya apa? Ya, saus asam manisnya ya. Ini di sini ada cuka. Cuka. Ya. Apa aja? Tapi cuka ini beras. Paling cuka apel juga masih masuk lah. Tapi cuka yang biasa pakai. Yang bakso gitu. Buat bakso gitu. Itu jangan ya. Oh, itu jangan. Itu terlalu keras bahasanya. Oke. Okay. Sos tomat. Sos tomat. Dan sos sambal. Sambal dan yang? Kecap acin. Kecap acin ya. Apa aja dulu nih, Chef? Ini dulu ya, potong-potong ayam. Terus boleh? Ayamnya goreng. Oke. Okay. Iya. Terus ini apa? Datanya fillet. Fillet. Jadi potongnya kecil-kecil. Potong kecil-kecil, paling enggak nyampe 1 cm ya tebalannya. Oke. Okay. Ya, dan ini rasain dulu ya saya. Oke. Okay. Ayamnya garam. Mau rasain? Garam sedikit, sedikit. Kayak salju ya? Ya, dan lada juga sedikit. Kita butuh minyak. Dan pancet. Saya yang minyak. Goreng ya hari ini. Iya, goreng. Minyak! Enggak. Jangan bilang dulu dong. Minyak! Ini saya sekarang, kerja saya itu. Oke. Ya, oke. Jadi kita siapin minyak! Jadi kita taruh... Satu aja. Pucat. Hai. Gitu. Apa? Masih ada tau? Enggak, sama aja. Oh, emang langsung aja ya? Iya. Biar kulitnya mengkilat. Iya, lebih bersih. Ya, telur siapin dan di sini tepungnya ya. Itu campur. Enggak, tepung terigu sama ini. Tapioka. Ini campur boleh. Kak, aku bilang. Ah, ini campur. Aku tanya ini campur enggak? Terus katanya enggak. Gimana sih? Maksud tanya? Iya, tanya. Tanya ibu-ibu tadi. Tanya ya, ini campur enggak? Terus dia jawabnya enggak. Saya bilang gitu. Oh, iya. Terus ini tepung dulu ya, tadi bilang. Tepung. Ya. Kena semua. Kenain semua ya. Tepungnya. Dan telur. Oke. Okay. Ya. Goreng. Ya. Oke. Okay. Ini kita kerja bersama nih, Chef. Oke. Bersama. Wah. Jadi ini sudah matang. Oke, sabar. Chef keren banget. Keren? Iya. Biar puji aja. Biar chefnya happy. Terima kasih. Iya. Iya. Naik. Mood saya naik. Iya, mood chef naik kan. Terima kasih banget. Oke, dan kita bikin sos. Sekarang ada air. Air panas ya? Iya, betul. Kita butuh telur matang juga. Ini? Ini kan telur mentah. Telur mentah ya, masih mentah. Kita telur matang banget. Tadaa! Pelan-pelan ya? Iya, pelan-pelan ya, ntar pecah. Ya, ini tunggu 10 menit lah, 10-11 menit. Ya, sudah kira-kira udah matang nggak ya? Coba cek. Oh, shit, tolong! Tolong, cek! Pasti matang.
cara tahu udah matang apa enggak gimana? Oh, biasanya? Cara kalau ini panas kan, tapi kalau udah dingin gunung ini aja. Kalau matang kan pasti berdiri. Gitu. Ini. Oh, ini berdiri ya. Kalau mentah jatuh. Oh. Telurnya. Tapi ini panas ya, jadi jangan ibu-ibu ikut-ikut ya. Oke. Okay. Terus kita ini panas harus langsung dingin ya. Pakai air dingin. Oh, biarin aja ya. Airnya sedikit keluar gitu ya. Oke, kita saus asam manis dingin. Ini pancinya. Langsung ya. Langsung masuk bahan-bahannya semua masukin. Pertama, jadi apa aja boleh? Apa aja ya? Api belum ya kayaknya. Api belum ya? Kecap asin. Kecap asin masuk. Ya. Oke. Cuka. Cuka bulas saya kan masuk. Masuk. Ya. Dan ini gula. Gula juga masuk. Ini kalau gula cair sudah ya? Oke, angkat saus. Sudah jadi. Sudah jadi, taruh aja sini, siapin. Oke. Ya, terus kita bikin saus tartar. Oke. Ya, telur tadi. Gimana bukanya? Bukanya kalau air enak ya. Biasa saya di dalam air. Terus masukin sini aja ya. Se? Sampai tutup. Oh iya, udah cukup. Bombay langsung makan apa? Pahit kan? Pedas kan? Oh. Amis kan? Iya, jadi kalau biasa taruh saus itu kalau Bombay atau bawang merah juga rendam air dulu. Biar kirangin pedas. Tapi dapat crunchy sama segar. Dan kayak mangkok, ada nggak ya mangkok besar? Kayak mangkok besar? Mangkok besar, iya. Bikin tartar saus. Acar dan yang lain-lainnya semua masukin ya. Mayo, gabung. Mayonis. Dan aku suka banget mayonis. Iya. Enak. Mayonis. Madu. Madu. Kalau nggak ada gula boleh ya? Ya. Iya. Kalau susu kental manis boleh juga. Susu kental manis boleh juga. Cocok. Cocok ya. Daripada gula, karena cair ya. Ya, udah. Ini air buang dulu ya saya. Oh, airnya dibuang ya, guys. Airnya buang ya, guys. Oh, jadi airnya harus ambil semua. Ya, airnya benar-benar sikat ya. Okay. Nanti buru air tartar sausnya. Oke. Okay. Ya, kalau udah tisuin baru masuk sini. Ya. Jadi ini sudah bahan-bahannya sudah ready. Tinggal kita plating. Yang saus tadi asam manis. Masukin aja sini ayamnya. Campur merata dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas biar ayamnya tidak hancur. Oke. Plating. Oke, ayam. Mantap. Di sini ada almond yang tadi. Almond. Jadi. Pancit asam manis beras. Siap dimakan. Alhamdulillah. Tansuyuk asam manis pedas. Bakaran memanjakan lidah Anda. Cocok banget untuk sajikan di momen istimewa. Ini dia resepnya. Gambate! Aku pakai tartar sauce ya. Tartar. Karena aku suka banget tartar sauce. Oh, suka ya? Iya. Iya. Kalau mayonnaise. Gak bunyi deh. Mantap!
Oishii! Rasa yang asam manis, pedasnya semua rame banget. Next saya makan. Stop. Sudah ini ya. Sudah, semoga.